Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan mencoba charger aki dan inventer dan charger UPS maksimal 10 ampere charger. Inventernya 1000 watt SC 1000 dengan merek Homura. UPS Four in One 1000 watt. Ini lengkap ya. Ini sudah disertakan dengan UPS. Bisa ngecas, bisa jadi inventer, bisa jadi ngecas aki. Aki kecil, aki besar. USB 5 volt DC. Coba kita buka. Kita buka barang baru. Ini dia. Homura inventer dan charger 1000 watt DC to AC solar power inventer DC 12 volt to AC 230 volt besar. Udah sistem UPS. Ada bonus capit buaya 2 buah. Terus buku panduan. Kita tidak butuh lagi buku panduan. Kita keluarkan. Ini langsung ada colokannya. Ini min plus, tambah kurang, atau positif negatif. Ini yang main kabel kecil. Ini power. Ini colokan ke listrik di saat kita mau ngecas aki. Ini ada kipasnya. Nanti kita coba ya. Kita coba dulu ngecas aki. Ngecas aki, colok. Hidup. Lampu power hidup. Lampu power hidup. Kipas hidup. Setelah itu kita cabut lagi. Kita pasang kepala buaya, capit buayanya sesuai dengan arahan. Yang merah posisi plus, yang hitam polisi min atau kurang, bisa jadi negatif. Siap. Kita colok. Kita siapkan aki. Aki merek Yuasa 12N 10 ampere. Tutorial cara ngecas. Kabel hitam
kemin, kabel merah ke plus. Nah, ini ngecas ya kawan. Kalau powernya ngedip, ngecas. Ngecas nih. Ini kebetulan aki sudah penuh, tidak ngedip. Sebentar lagi kita ambil aki yang besar. Ini aki yang besar. Masih, masih. GS. Ini 70 ampere. Aki super besar. Aki mobil. Kita coba ngecas aki besar. Merah ke merah. Ini dikasih tanda karena sering lupa. Iya. Kita dekatkan dikit. Iya. Yang ini kita singkirkan. Kita mencoba ngecas aki besar. Iya. Ngecas. Ngecas ya. Sudah ngecas. Sekarang inverternya sudah kita coba. Kita tadi mencoba charger aki ya. Setelah itu kita mencoba inverternya. Kita mencoba menghidupkan kipas. Kipas angin. Kita lepas. Sudah tidak ada jalur listrik ya. Kita coba inverter. Hidup. Hidup, bos. Hidup. Inverter plus charger. Berfungsi dengan normal. Pintar. Berfungsi dengan normal, kawan. Itu aja tutorialnya. Waduh, jatuh. Nggak bener kipas anginnya. Tapi walaupun kipas anginnya ini mantap. Berfungsi dengan normal. Kita matikan. Kita hidupkan lagi. Kita matikan. Kita hidupkan lagi. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.